Selamat pagi teman-teman kelas 5 SD di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Siapa yang hari ini sudah membantu orang tua atau walimu di rumah? Jangan malas untuk bantu ya, karena pekerjaan mereka akan lebih cepat selesai kalau kamu ikut membantu. Oh iya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat. Kita berangkat sekarang ke rumah nenek. Hore! Ke rumah nenek! Asik! Kalau kita mau pergi, sebaiknya kita cabut semua kabel listrik, sayang. Biar bisa hemat listrik ya, Bu. Bukan cuman itu. Kalau kabel listriknya dicabut, itu bisa jadi potensi kebakaran. Aku belum cabut charger di kamar. Apa yang dikatakan mamanya Andin dan Andra itu benar ya teman-teman. Lupa mematikan stop kontak listrik saat bepergian itu berpotensi kebakaran. Selain kebakaran, banyak bencana lain yang disebabkan oleh kelalaian manusia dan juga faktor alam. Teman-teman tahu nggak bencana alam apa saja? Ayo membaca! Bencana alam bisa terjadi di dataran tinggi dan dataran rendah. Potensi bencana alam di dataran tinggi dapat berupa gunung meletus dan tanah longsor. Bencana tanah longsor bisa dicegah dengan menanam dan memelihara pohon yang ada di lereng, membuat terasering di lereng, dan tidak mendirikan bangunan di bawah, tepi, atau dekat tebing. Adapun potensi bencana alam di dataran rendah, misalnya tsunami dan banjir. Kita bisa mencegah banjir antara lain dengan membersihkan saluran air secara rutin. Tidak membuang sampah ke saluran air. Menanam pohon di sekitar rumah. Dan membuat biopori dan sumur resapan. Kalau sampah di got ini dibiarkan dan menyumbat aliran air, bisa berpotensi banjir. Selain banjir, ada bencana lain yang disebabkan oleh manusia, seperti kekeringan, polusi udara, dan abrasi. Nah, tadi teman-teman sudah tahu tentang bencana dan cara pencegahannya. Sekarang, jawab soal berikut ini. Pertama, apa manfaat menanam dan merawat pohon? Kedua, sebutkan bahaya dari membangun rumah di pinggir tebing. Ketiga, mengapa kamu tidak boleh membuang sampah ke saluran air? Keempat,
Tuliskan dengan kalimatmu sendiri simpulan dari bacaan di atas. Kelima, sebutkan bencana yang ada di daerahmu dan cara pencegahannya. Tulis jawabannya di buku kalian ya. Ayo menulis. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Mari kita menanam pohon. Ayo bersihkan pekarangan rumahmu. Marilah kita membuat sumur serapan bersama-sama. Kalimat-kalimat tadi merupakan kalimat imbauan. Kalimat ini digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat imbauan yang berupa ajakan selalu diakhiri tanda seru. Sekarang perhatikan kalimat yang berikut ini. Tolong periksa kabel listrik di rumah saya. Matikan lampu sebelum kamu tidur. Pakailah air sehemat mungkin. Kalimat-kalimat tadi merupakan kalimat perintah. Kalimat ini digunakan untuk memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah bisa diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalau kalimat-kalimat berikut bagaimana? Coba perhatikan ya. Jangan buang sampah ke saluran air. Dilarang mendirikan bangunan di pinggir tebing. Tidak boleh meninggalkan kompor yang menyala. Kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat larangan. Kalimat ini digunakan untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu. Air, Kak. Air di bumi kan makin sedikit, ya kan, Bu? Iya, air tanah sekarang semakin menipis. Karenanya banyak daerah dilanda kekeringan dan kesulitan mendapatkan air minum bersih. Tuh, dengerin. Iya. Ayo berlatih. Teman-teman tadi menyimak ucapan ibunya Anin tadi nggak? Nah, kalimat yang diucapkan ibunya Andin dan Angga tadi, itu disebut kalimat sebab-akibat. Kalimat sebab-akibat merupakan kalimat yang menyatakan hubungan antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Kejadian pertama merupakan sebab, dan kejadian kedua merupakan akibat. Untuk bisa memahami lebih lanjut, coba perhatikan kalimat berikut ini ya. Penduduk kampung sering membersihkan sungai karena aliran sungai lancar. Setiap rumah di kampungku memiliki sumur resapan, karenanya kampung kami tidak banjir saat musim hujan. Mereka membangun rumah di pinggir tebing, karena itu tebing longsor saat hujan lebat. Mereka menebang pohon-pohon besar di lereng bukit, karena itu bukit longsor dan menewaskan banyak orang. Kalimat-kalimat di atas menggunakan konjungsi karenanya dan karena itu untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat. Sekarang, perhatikan tabel ini. Kalimat di sebelah kiri merupakan sebab. Kalimat di sebelah kanan merupakan akibat. Coba gabungkan kalimat di sebelah kiri dan kalimat di sebelah kanan yang sesuai. Menggunakan konjungsi karenanya atau karena itu. Tulis jawaban kalian di buku kerja kalian ya.
Ayo berhitung. Teman-teman, coba perhatikan gambar dan keterangan dalam gambar ini. Jika masih ada 35% dokumen yang belum terunduh, maka berapa lama total waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh dokumen tersebut? Kalian sudah mengerti kan bagaimana caranya? Pertama, kita ibaratkan total dokumen yang perlu diunduh adalah 100%. Kemudian, kita lihat berapa persen aplikasi yang sudah terunduh. Ada 65% dari total seluruh dokumen. Untuk mengetahui berapa persen dokumen yang belum terunduh, maka kita kurangi total dokumen dikurangi dokumen yang sudah diunduh. Jumlahnya 35%. Berarti, masih ada 35% lagi yang belum terunduh. Waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh 35% dokumen adalah 6 menit. Berarti, cara menghitung total waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh aplikasi adalah 100 per 35 dikali 6 menit sama dengan 17,14 menit. Ayo menyimak. Tahukah kamu apa itu pi? Bilangan pi dapat ditemukan dengan cara misalnya menggunakan perbandingan antara keliling dan diameter lingkaran. Maksudnya, kamu bisa menemukan nilai pi dengan mengukur kelilingnya dan membaginya dengan diameter. Jadi, berapakah nilai pi? Berikut ini contoh bentuk desimal dari pi yang sudah ditemukan. Pi sama dengan 3,14159265 35 dan seterusnya. Atau kita persingkat menjadi 3,14. Ayo mencoba. Jawablah pertanyaan berikut ini di buku kerjamu. Berikut ini adalah tenda darurat yang dibangun oleh tim evakuasi untuk menampung pengungsi sementara di beberapa daerah di pantai ujung timur. Diketahui, denah tenda yang dibangun seperti gambar berikut ini. Area berwarna putih adalah area tempat tenda akan dibangun. Nah, tentukan luas daerah yang digunakan sebagai area pengungsian korban bencana alam. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Tentukan ukuran tenda pengungsian yang digunakan. A. Berapakah panjangnya? B. Berapakah lebarnya? Nah, kemudian hitung luas area tenda pengungsian dengan rumus luas persegi, karena area tenda berbentuk persegi. Rumus luas persegi adalah panjang dikali lebar. Jika bilangannya desimal, coba lupakan bilangan desimal atau komanya dulu. Dan anggaplah kamu mengalikan dua bilangan bukan desimal. Kalikan seperti biasa. Setelah mendapatkan hasil perkalian, kemudian kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Dalam soal ini, ada dua angka di belakang koma.
Kemudian, kita letakkan lagi komanya di dua angka dari belakang di angka hasil perkalian tadi. Maka, 2405 menjadi 24,05. Jadi, luas areal pengungsian adalah 24,05 meter. Jika kamu sudah mendapatkan berapa luas alat tenda pengungsian, maka kamu bisa menentukan luas area pengungsian yang diperlukan sesuai denah yang tersedia. Karena pada denah ada 15 tenda, maka luas seluruh areal tenda pengungsian adalah 15 dikali 24,05 sama dengan 360,75 meter persegi. Ayo berlatih! Jawablah pertanyaan berikut ini. Pada tenda ini, terdapat dua buah bahan pendukung penting pada tenda yang digunakan, yaitu tali pancang berukuran 2,45 meter dan tiang penyangga di sekeliling tenda yang tingginya 3,25 meter. Pertanyaan pertama, untuk menghitung biaya pembuatan tenda, akan dicari tahu panjang seluruh tiang yang diperlukan tenda tersebut. Terdapat 12 tiang yang masing-masing tingginya 3,25 meter. Berapakah tinggi seluruh tiang? Sudah? Kita hitung sama-sama ya. Jumlah seluruh tiang pancang ada 12. Masing-masing tingginya 3,25. Jadi, kita tinggal kalikan saja. 12 dikali 3,25 sama dengan 39. Jadi, tinggi seluruh tiang pancang adalah 39 meter. Pertanyaan kedua. Pada setiap tiang selalu dipasang sebuah tali pancang. Tentukan panjang tali yang diperlukan untuk mengikat tiang tersebut. Silakan menghitung mulai dari sekarang. Sudah? Kita cek sama-sama ya. Kita sudah tahu bahwa panjang tali pancang yang dipasang di tiap tiang adalah 2,45 meter. Karena tali pancang itu dipasangkan pada 12 tiang, maka total panjang tali pancang adalah 12 dikali 2,45 sama dengan 29,4. Jadi, total panjang tali pancang yang diperlukan untuk mengikat seluruh tiang adalah 29,4 meter. Pertanyaan ketiga. Jika pada setiap sisi tegak tenda tersebut akan dipasang kain penutup tenda, berapa luas penutup yang diperlukan untuk menutup sekeliling tegak tenda tersebut? Silakan menghitung. Sudah? Mari kita cek sama-sama ya. Pertama, yang harus kita hitung adalah luas permukaan sisi tegak tenda. Permukaan sisi tegak tenda ada 4 sisi. Masing-masing sisi yang berhadapan ukurannya sama besar. Jadi, untuk menghitungnya adalah 2 kali panjang kali tinggi
ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Sama dengan 2 dikali 6,5 meter dikali 3,25 meter. Ditambah 2 dikali 3,7 dikali 3,25 meter. Sama dengan 42,25 meter ditambah 24,05 meter. Sama dengan 66,3 meter. Jadi, luas penutup yang dibutuhkan untuk menutup sekeliling sisi tegak tenda adalah 66,3 meter. Proyek kreatif minggu ini. Setelah selesai bersih-bersih, Kak Angga ingin melanjutkan proyek mingguan kita. Hari ini, Kak Angga akan menambahkan ilustrasi pada buku saku tanggap bencana kita. Kalian juga bisa menggambar sendiri atau kalian bisa mencari gambar yang lain di majalah dan kalian tempel di buku saku kalian. Selamat mencoba ya, Kak Angga mau lanjut kerja dulu. Teman-teman, setelah belajar hari ini, apakah teman-teman sudah paham tentang bencana dan cara pencegahannya? Lalu, semoga teman-teman sudah mengerti ya tentang kalimat perintah, kalimat imbauan, kalimat larangan, dan kalimat sebab akibat. Sudahkah teman-teman mengerti dan bisa menghitung perkalian bilangan desimal dan menghitung luas permukaan? Semoga teman-teman semua sudah paham ya. Nah, Kak Angga selesai membersihkan got untuk mencegah banjir apabila hujan datang. Dan pertemuan kita juga selesai sampai hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa.